Dilansir dari Kompas.com tanggal 28 Mei tahun 2022, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad mengatakan, proses pencarian anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau Eril, yang hilang di Swiss, akan dilanjutkan di sepanjang Sungai Are. Tim SAR akan melakukan pencarian sepanjang 8 km setelah Eril dinyatakan hilang di Sungai Are. Kata Mulyaman secara daring dari KBRI di Bern, Swiss, Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022.